Alhamdulillah tidak terasa sampai di penghujung tahun ajaran, dan saat ini alhamdulillah anak-anak sudah bisa menerima hasil capaian pembelajaran. Rapot sudah diterimakan. Mudah-mudahan hasil yang diterima ini bisa menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk bisa menatap ke depan. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya hormati, liburan telah menanti, dan ingat saat liburan nanti anak-anak bisa terus berupaya meningkatkan kualitas diri. Dengan cara apa? Ibadah jangan sampai tertinggalkan. Sholat, ngaji, dan juga disempatkan untuk membaca buku, walaupun tidak masa waktu belajar efektif. Dan ingat, sama orang tua harus tetap membantu sebisanya, semampunya. Minimal adalah membantu untuk keperluan diri sendiri bisa disiapkan. Mandi, makan, menata baju, termasuk mencuci bajunya dilatihkan mumpung di waktu liburan ini. Dan besok ketika masuk di tahun ajaran baru 2022-2023, ingat kalian sudah naik kelas, maka harus juga ada peningkatan kualitas diri. Naik kelas maka diri juga ikut naik. Apa yang naik? 1. Prestasi harus ditingkatkan. 2. Fisik harus ditingkatkan. 3. Hormat sama orang tua, hormat sama guru, dan juga tertib bersama dengan teman sebayanya, ini juga harus menjadi meningkat. Sehingga apa? Kedepan kita akan mendapatkan kemudahan dan juga prestasi semakin membaik. Itu dari Pak C, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Anak saya di sini itu ada dua ya. Yang satu Asya itu kelas 4 C Ahmad Dahlan, kemudian yang satu itu Kia kelas 2 C Al-Kindi. Ya, setelah pandemi beberapa lamanya ya, terus akhirnya bisa masuk sekolah, itu euforianya luar biasa. Ya Allah, subhanallah. Sampai saya itu kadang itu saat pandemi itu ini sampai asalnya itu mau pindah sekolah gara-gara itu Pak. Kalau pagi harus hafalan di video call, aku nggak mau mah kayak gini, aku maunya itu ngajinya tuh langsung sama bu guru di sekolah begitu. Ya, setelah bisa masuk ini anaknya luar biasa, jadi semangat sekali sekolahnya. Kalau pagi itu jam 5 udah bangun, kemudian sholat subuh, kemudian siap-siap itu jam 6 itu udah sarapan sama ayahnya, karena kalau pagi itu kan tugas ayahnya yang antar anak-anak. Gitu. Sebenarnya Bapak Ibu guru di SD Sal Sabila ini sudah luar biasa. Jadi sudah menurut saya pribadi ini sudah melebihi dari ekspektasi saya. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa sabarnya dalam membimbing anak-anak gitu ya. Mungkin pesannya kalau pesan itu enggak ada, tapi kesannya aja ya. Kalau kesannya saya sangat terkesan sekali dengan semua Bapak Ibu guru karyawan di SD Sal Sabila ini, karena beliau-beliaunya itu sungguh luar biasa, sungguh sabar dalam membimbing anak-anak kita ya, siswa-siswi SD Sal Sabila ini, dan akhirnya anak-anak ini bisa punya karakter yang luar biasa gitu ya. Kalau menurut saya itu karakter, etika itu paling utama. Jadi hebat dalam hal akademik saja itu menurut saya tidak bagus ya, kalau tidak diimbangi dengan karakter yang bagus begitu. Kalau harapan untuk siswa ya, karena anak saya sekarang yang satu sudah naik kelas 3, kemudian yang satunya sudah naik kelas 5, harapan saya semoga anak-anak kedepannya itu untuk hafalan-hafalannya bisa lebih ditingkatkan ya, karena ini kan pondasi ya, pondasi untuk anak-anak kita kedepannya, biar lebih ini ya, namanya pondasi itu sudah punya pondasi yang kuat, nanti tidak akan terpengaruh dengan pergaulan yang bagaimana-bagaimana gitu ya. Jadi yaitu hafalannya Al-Qur'annya, kemudian hafalan surat-surat pendeknya juga
harus ditingkatkan begitu. Kemudian harapan sekolah ya atau Bapak Ibu guru? Jadi harapan untuk sekolah. Harapan untuk sekolah, semoga sekolah SDIT Salsabila akan semakin berkembang, akan semakin jaya, akan semakin banyak peminatnya. Sekarang ini peminatnya sudah luar biasa ya. Belum pembukaan apa ya? Pembukaan pendaftaran resmi aja sudah kursinya sudah terpenuhi begitu. Sampai dulu saya sampai deg-degan. Waduh, anak saya ini nanti bisa dapat kursi enggak ya gitu kan. Sampai cari info kemana-kemana gitu kan. Ternyata alhamdulillah masih ada kesempatan bisa dapat kursi di sini begitu. Saya sangat senang sekali begitu karena saya sudah mantap menitipkan anak-anak saya di sini karena menurut saya Bapak Ibu gurunya sudah sangat berkompeten, sangat sabar, sangat ini ya apa membimbing anak-anaknya itu sudah sangat luar biasa sabarnya begitu.